banget, apalagi ini di kandang sendiri ya. Jadi ya alhamdulillah rezeki. Persiapannya apa aja ini? Kalau persiapan biasa sih, kalau Rania memang ada lomba kan memang latihan terus, jadi nggak ada bedanya sih. Dilatih sejak kapan ini Rania? Kalau Rania berarti sejak usia 2 tahun ya, Dik? Sejak 2 tahun. Berarti udah hampir 2 tahun ya? Kenapa memilih olahraga ini? Pertama itu karena kakaknya duluan yang terjun di sini. Pushbike itu menurutku banyak manfaatnya buat keseimbangan, terus buat jiwa kompetisi dia tuh dari kecil udah dipupuk, terus juga bonding juga antara anak sama orang tua. Nggak takut anaknya terluka atau jatuh? Takut sih pasti ada, cuma kan kita minimalis resikonya. Kita makanya pakai India protektor lengkap dari kepala, sarung tangan. Kalau yang pas lagi pakai pendek itu pakai protektor tangan dan protektor lutut. Terus yang kedua ini untuk meningkatkan apa ya, dari kualitas teman-teman dari Riders Pushbike Pekalongan ya. Kita selama latihan, selama berlomba, jadi selain untuk meningkatkan kualitas dari rider juga membangun silaturahmi gitu. Jadi tidak patok usia berapa, kalau anak udah bisa jalan, terus sepedanya cukup untuk dinaikin sudah bisa. Ini gerakan awal apa yang harus dilatih Mas Jordi? Terutama itu di atas sepeda dengan kaki bisa melangkah, itu yang terutama yang perlu dilatih. Mas, Mas olahraga seperti ini gimana? Mahal nggak olahraga seperti ini? Sebetulnya enggak sih, soalnya kan sepeda pushbike itu dari harga 100.000 aja udah ada, jadi enggak begitu mahal sih. Yang penting anaknya mau, orang tuanya mau enggak. Mas, kalau anak-anak kayak gini bisa potensi cedera nggak sih? Untuk potensi cedera ada, tapi sudah diminimalisir dengan cara memakai helm, body protector, dan lain-lain. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download TribunX sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.